Pengurus TK dan SD di Kabupaten. Iya, kedengar nggak? Iya. Perangkat daerah Kabupaten Bulungan. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulungan. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulungan. Yang kami hormati PT Pegadaian Kabupaten Cabang Tanjung Selor, yang kami hormati pimpinan DPR Bulungan, yang kami hormati Ketua Organisasi Wanita GOPTKI, IGTKI, IMPAUDI, PGRI, Kepala Sekolah TK PAUD SD, Madrasah, SLTP dan SLTA se-Kabupaten Bulungan. Yang kami hormati Camat Tanjung Selor, para undangan serta anak-anakku yang berbahagia sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkah, rahmat, dan hidayahnya. Sehingga sebenarnya pada hari ini juga merupakan suatu momentum yang mengembang visi dan misi yang penting dan strategis dalam upaya menegakkan hak asasi dan kehormatan terhadap anak-anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bulungan. Berumur dan berumur menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, tegas, takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada peringatan Hari Anak Nasional kali ini, diharapkan dapat memberikan semangat serta motivasi untuk memanjakan menumbuh kembangkan potensi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, menghargai pendapat anak dan mencegah kebebasan dalam anak, serta melakukan nilai akhlak yang mulia pada anak kita. Masyarakat dan orang tua harus sadar untuk bisa memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan harus dimulai dari keluarga dengan memberikan hak-hak anak, yaitu satu, hak atas kelangsungan hidup. Sebagai orang tua, kita harus menjaga kesehatan dan gizi anak, serta memberikan perlakuan baik kepada anak-anak kita. Hal untuk berkembang. Kedua, anak-anak berhak mendapatkan informasi, pendidikan, dan pengetahuan atau hal apapun agar wawasan anak berkembang. Anak harus berkembang dengan cara terbaik, sambil belajar, mengikuti belajar efektif, serta menyenangkan. Rekreasi bersama orang tua atau guru dan lain sebagainya. Ketiga, hak partisipasi. Anak harus diberikan hak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dalam persoalan anak tidak sepenuhnya bersosialisasi dengan orang tua serta keluarga, namun juga dengan orang lain agar anak dapat belajar menyampaikan komentar atau opini dan orang lainnya. Keempat, hak perlindungan. Selain tiga hal di atas, ada satu lagi, yaitu hak mendapat perlindungan anak harus bebas dari perilaku diskriminasi dan kekerasan lainnya. Kepada anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya berharap kepada kalian, cintailah kedua orang tua dengan cara menjadi anak yang dapat dibanggakan. Untuk itu kalian berhasil-hasil untuk ilmu dan belajar
dan disiplin bersekolah, senantiasa menjaga kesehatan, rajin gosok gigi minimal 2 kali sehari. Kepada Bapak Ibu sekalian, mana kita memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dalam menjaga hak-hak mereka dan memperhatikan tumbuh kembangnya agar mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh dan mandiri sebagaimana yang kita harapkan. Mereka menjadi anak yang bangga, mereka harus bangga dari anak Indonesia, dari Indonesia yang bergembira. Akhirnya saya ucapkan selamat pada Hari Anak Nasional tahun 2017. Ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Pasang kepada Ketua DPRD Kabupaten Bulungan oleh Ananda Almas.